Bagi sahabat Jadulers yang pernah tumbuh di era 80-an dan 90-an, pasti merasakan betul bagaimana rasanya menikmati tontonan di televisi yang isinya hanya ada satu stasiun televisi saja, yaitu TVRI. Kita tak perlu lagi pusing untuk mencari acara televisi yang bagus, karena pada saat itu, memang acara televisi sangatlah terbatas. Meskipun pada masa itu televisi masih menjadi barang mewah yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja, namun tak menghalangi akses masyarakat untuk tetap menikmati hiburan di televisi. Menonton siaran televisi secara bersama-sama, entah itu di balai desa, atau di rumah orang-orang kaya, menjadi pemandangan yang lumrah ditemui baik itu di desa ataupun di kota. Program berita di TVRI menjadi salah satu program yang paling memorabel. Bagaimana tidak, program berita TVRI dahulu, seakan menjadi tontonan wajib yang harus ditonton setiap hari. Bahkan setelah ada stasiun TV swasta pun, program berita TVRI ini, seolah-olah masih ditayangkan secara paksa. Seluruh stasiun televisi swasta dipaksa untuk menyiarkan program berita TVRI. Semua stasiun TV swasta wajib menyiarkan program berita dengan meralai langsung dari TVRI. Dari sekian banyak program berita yang tayang di TVRI, tentu yang paling diingat adalah program Dunia Dalam Berita yang dimulai pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, dan berdurasi setengah jam. Acara ini membuka jendela kita mengenai hal yang terjadi di Indonesia dan seluruh dunia. Karena dahulu program ini ditayangkan setiap hari dan bahkan ditayangkan kembali oleh stasiun televisi swasta, maka tak heran di berbagai survei, program Dunia Dalam Berita ini menjadi program televisi yang paling ikonik di Indonesia. Tak hanya itu saja, program Dunia Dalam Berita ini juga menjadi program berita paling tua dalam sejarah pertelevisian di Indonesia. Jika dilihat dari sejarahnya, program Dunia Dalam Berita ini muncul sekitar satu dekade setelah TVRI berdiri. Dunia Dalam Berita pertama kali tayang pada bulan Desember tahun 1978. Sementara TVRI mengudara pada tahun 1962, dengan siaran perdana upacara peringatan kemerdekaan Indonesia. Program Dunia Dalam Berita ini memiliki musik tema pembuka yang begitu ikonik yang digunakan pada tahun-tahun awal tayangnya acara. Dunia Dalam Berita pernah berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 karena buruknya peringkat jumlah penonton. Pada tanggal 1 Januari 2009, TVRI mulai menayangkan siaran Warta Dunia sebagai penggantinya yang tayang setiap hari pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, dengan durasi selama 30 menit. TVRI baru menayangkan kembali Dunia Dalam Berita pada tanggal 1 Maret 2015. Selain itu, yang namanya program berita akan selalu identik dengan penyiarnya, begitupun dengan program Dunia Dalam Berita ini. Selain program beritanya yang disebut-sebut sebagai program televisi paling ikonik, beberapa penyiarnya juga dijuluki sebagai penyiar berita paling ikonik. Berikut kami telah merangkum beberapa penyiar Dunia Dalam Berita yang pernah populer di era 80-an dan 90-an. Pangab Jenderal LB Murdani, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Romli dan Pangdam 5 Jaya, Mayor Jenderal TNI Tri Sutrisno. Pagi tadi. Anita bergabung pertama kali di dunia pertelevisian TVRI Jakarta pada awal tahun 1969. Tetapi, baru pada tahun 1981, ia akhirnya terpilih untuk menjadi penyiar Dunia Dalam Berita. Diketahui juga Anita telah berkarir sebagai profesional televisi selama 40 tahun. Ia juga aktif berperan sebagai asesor instructor trainer tentang televisian announcing dan newscasting teknik pada sejumlah stasiun televisi swasta.
Dari hasil pemeriksaan dan pengusutan secara intensif dari pelaksana-pelaksana pengacauan di lapangan Banteng yang akan membuka dalam pemerintahan Orde Baru sekarang ini merupakan usaha bertahap dan terus-menerus dan konsisten untuk mewujudkan masyarakat Pancasila. Ahmad Syarif merupakan putra Minang. Ia dikenal karena memiliki suara bariton yang khas. Ahmad Syarif sering tampil sebagai penyiar dunia dalam berita dan berita terakhir TVRI. Selamat malam. Thailand memperingatkan Vietnam agar menghentikan agresinya sementara pasukan Thailand terus melancarkan operasi. Malaysia mulai memonitor kapal-kapal bersenjata nuklir yang melewati Selat Malaka. Demikian dikatakan seorang pejabat tinggi Malaysia. Tuti Adhitama menjadi penyiar berita wanita pertama pada tahun 1976 di TVRI, yang namanya sangat familiar bagi penonton setia dunia dalam berita, yang siaran setiap hari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selain itu, ternyata ia juga pernah berprofesi sebagai wartawan di Voice of America di tahun 1963 sampai tahun 1975. Tuti menutup usia pada tanggal 22 Februari 2015 di umur 80 tahun. Indonesia menandatangani perjanjian mengenai pengakuan Malaysia tentang prinsip wawasan Nusantara. Perjanjian tersebut juga memuat pengakuan Indonesia. Sahabat Jadulers, pasti mengenal dengan penyiar yang satu ini. Hasan Asari Oramahi, ia merupakan pria yang berasal dari Kabupaten Alor NTT. Ia menjadi salah satu penyiar yang sering tampil pada program dunia dalam berita TVRI. Ronald Reagan kemarin mengumumkan bantuan program ekonomi dan militer untuk negara-negara Amerika Tengah sebagai usaha melawan dukungan. Pria kelahiran Bukit Tinggi ini terkenal juga dengan suara bariton yang penuh wibawa. Maka tak heran jika saat itu, ia menjadi salah satu penyiar TVRI yang paling banyak diidolakan oleh pemirsanya. Ia bergabung mulai tahun 1978 mengabdi di TVRI sampai pensiun pada tahun 2000. Presiden Soeharto didampingi Pangab Jenderal LB Murdani, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Romli dan Pangdam Lima Jaya, lokasi musibah ledakan gudang amunisi di Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam kunjungan itu, Kepala Staf Kodam Lima Jaya. Dian membawakan program dunia dalam berita pada tahun 1989 sampai tahun 2001. Ia juga menyandang gelar sebagai Dokter Komunikasi dari Universitas Indonesia. Saat ini, Dian Budiago berprofesi sebagai dosen senior di Universitas Terbuka. Selain itu, Dian juga berkecimpung di bidang komunikasi interpersonal public speaking dan pengembangan pribadi pada beberapa lembaga pelatihan, baik untuk institusi negeri maupun swasta. Saudara, sekian dunia dalam berita. Sebelum pemutaran film seri Hunter, kami siarkan berita terakhir, disiarkan secara sentral. Lulusan Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia ini, memulai karir sebagai penyiar di Radio SK Jakarta. Ian Partawijaya bergabung sebagai penyiar berita nasional TVRI tahun 1981 sampai 2004. Namun siapa sangka pekerjaan utamanya saat itu adalah seorang banker di salah satu bank nasional. Populer yang lagu-lagunya banyak digandrungi para remaja Indonesia meninggal dunia. Almarhumah Nike Ardila meninggal dunia.
Nah, sahabat Jadulers, itu dia sedikit cerita mengenai program berita TVRI, Dunia Dalam Berita. Semoga Anda terhibur dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.